Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Life of BB. Kali ini aku mau review sebuah barang yang terinspirasi kejadian tadi malam. Jadi tadi malam itu aku kehilangan sendal jepit ya di depan rumah. Nah, sendal jepit ini hilangnya aku nggak tahu dicolong orang atau dimakan tikus atau dibawa anak kecil ya. Jadi aku ada inspirasi untuk cari-cari barang yang kira-kira juga berharga murah, karena sesuai dengan tema channel aku yang akan review barang-barang murah tapi yang berguna untuk kehidupan kita. Nah, aku jadi kepikiran tadi cari-cari di toko elektronik, aku nemu namanya dummy IR kamera, semacam CCTV tapi ini adalah versi fake-nya. Fake itu kira-kira ada tiruan atau palsunya, tapi bukan palsu juga sih karena ini bukan barang palsu. Jadi semacam tiruan atau tipuannya, jadi dummy ya, jadi bukan CCTV yang sebenarnya. Jadi alat ini fungsinya untuk dipasang dan nanti orang akan ngira di rumah kita itu dipasang CCTV. Secara kemasan seperti ini ya, seperti aslinya. Jadi ini ada semacam kamera apa, kamera CCTV yang dia pakai dom yang bisa dipakai untuk outdoor teman-teman. Oke, kita langsung aja bongkar ini di dalamnya isinya apa saja. Kemasannya cukup bagus teman-teman ya. Langsung. Oke, di dalamnya ada stiker. Stiker seperti ini. Nah, nanti ini bisa kita tempel. Jadi untuk tambah nakut-nakutin orang bahwa di sini ada CCTV. Jadi ada tulisan kayak gini. Ini stiker ya. Saya tempel di tempat di dekat atau di bawahnya dummy CCTV ini. Terus ini main unitnya atau alat utamanya seperti ini teman-teman. Kayak CCTV beneran ya. Bentuknya sekilas seperti CCTV beneran. Ya, dari depan seperti ini, dari samping seperti ini. Nah, di sampingnya ada tulisan CCD kamera. Ya, sangat menyerupai asli. Terus di bagian depan kita bisa lihat. Nah, ini ada kayak kamera teman-teman ya. Di tengahnya ini ada juga lensa yang mirip banget dengan kamera asli. Terus di samping ini sebenarnya LED ya, ini LED kalau diperumpamakan CCTV bener, ini biasanya dinamakan infrared merah. Jadi kalau di real CCTV atau CCTV yang sebenarnya, ini sebenarnya adalah infrared merah, tapi ini kayaknya hanya dummy saja atau hanya tempelan kayaknya. Nanti kita akan coba lihat ya, nanti kita akan nyalakan seperti apa. Terus dari gagangnya seperti ini. Ini juga ada gagangnya. Nah, kita bisa gerak-gerakkan ini gagangnya. Sangat fleksibel sekali. Jadi nanti kalau kita mau pasang ini, nah nanti ini nanti bisa nempel di tembok atau di kayu ya, teman-teman. Kayaknya kita juga dikasih baut. Nah, ini kita dikasih baut juga. Bautnya ini fungsinya nanti untuk masang ini ya, CCTV ini atau fix CCTV ini di tembok atau di kayu ya. Nanti kita pasang pakai baut ini. Jadi nanti posisinya akan seperti ini teman-teman. Nah, jangan khawatir, ini fleksibelnya ini kita bisa kunci. Jadi mau diarahkan tetap bisa kunci. Nah, di sini ada penguncinya ini ya. Jadi nanti kita bisa kunci, misalnya kita mau tempatkan kayak gini, kita bisa kunci. Nah, ini dikencengin. Nah, ini dikencengin gini aja. Nah, jadi deh. Kayak gitu, nanti kita mau posisikan kayak gimana, nanti kita tinggal putar-putar aja. Nah, kayak gini. Nah, sangat mirip aslinya ya. Terus dilengkapi juga sama kabel, teman-teman. Oh, atau ini sebenarnya sebagai kabel, tapi ini nggak ada apa-apanya. Jadi ini bolong aja. Hanya sebagai, namanya aja CCTV fake ya.
atau dummy CCTV. Jadi ini hanya sekedar hiasan saja, teman-teman. Dan nanti kita bisa tempel ke sini. Nah, ini ada colokannya di sini. Ada lubang, nanti kita bisa tempelin di sini. Nah, kalau kita taruh di depan rumah, nanti otomatis orang-orang akan ngira bahwa ini benar-benar CCTV. Untuk bagian atas dari fix CCTV ini bisa dicopot, teman-teman. Nah, kayak gini. Nah, bisa dicopot. Terus ini ada tempat baterai. Nah, di sini ada tempat baterai yang kalau dari petunjuk di kemasannya, baterainya cukup 2 pieces baterai AA. Berarti baterai yang ukuran kecil itu ya, tapi bukan yang terkecil, jadi AA itu 2 pieces. Kita bisa taruh sini. Tadi aku juga kebetulan sudah beli baterainya. Kita coba aja langsung pasang ya. Pasang baterainya di sini. Ini udah ada tempatnya. Pasang aja. Nah, dari pasang baterai. Nah, setelah dipasang baterai, ini lampu depannya nyala, teman-teman. Tuh. Jadi dia nyala merah berkedip-kedip. Jadi nanti kalau dipasang, dia bisa gini nih. Nah, nanti dia akan nyala berkedip-kedip gitu ya. Jadi nanti ini benar-benar akan tampak seperti kamera beneran. Ya, seperti itu. Dummy CCTV ini secara build-nya, secara bahannya lumayan bagus, teman-teman. Jadi dia terbuat dari bahan plastik ya. Harganya cukup murah ya, sangat terjangkau, nggak mahal. Jadi ini kalau misalnya nanti teman-teman kombinasikan dengan CCTV yang asli, jadi misalnya nanti di rumah teman-teman pasang CCTV asli 4 titik. Terus teman-teman tambahkan aja CCTV dummy ini di beberapa titik yang kira-kira memang nggak begitu penting untuk dikasih CCTV beneran, karena CCTV beneran juga harganya mahal. Jadi nanti yang asli ditaruh di tempat-tempat yang spot-spot yang benar-benar perlu pengawasan. Terus nanti untuk yang tempat-tempat yang tidak begitu banyak penting atau tidak perlu pengawasan yang benar-benar, bisa dipasang fix ini. Efeknya nanti mungkin kalau ada anak buah atau ada orang yang kira-kira mau berbuat sesuatu, ini efeknya akan merasa bahwa mereka diawasin sama fix CCTV ini. Dan kalau saya sendiri pasang ini, rencana aku pasang ini karena memang kemarin ada kejadian yang memang sepele, kehilangan sandal jepit aja. Tapi aku kalau mau pasang CCTV yang sebenarnya juga males ya, karena rumahnya juga di kawasan yang aman sekali. Buat gaya-gayaan aja pasang dummy CCTV ini, jadi biar kelihatan rumahnya ada CCTV-nya, padahal nggak bisa fungsi apa-apa. So, cukup menarik sekali barang ini. Jadi kalau misalnya teman-teman di rumahnya atau di gudangnya atau di tempat usahanya pengen pasang CCTV ini, kayaknya juga lumayan, akan cukup lumayan bikin apa, orang-orang kagok juga ya, kagok atau merasa bahwa dia diawasin sama CCTV. Oke, saya mau langsung aja pasang. Nanti kita akan pasang di depan rumah. Nah, teman-teman, nanti fix CCTV-nya akan aku pasang di sebelah situ. Nah, sebelah situ. Nanti aku akan tempelin di sebelah situ ya.